RPM Mahmud Eko Prianto dari Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 33014150011. Pada sesi ini, saya akan membahas mengenai tentang pendidikan politik. Apa itu pendidikan politik? Perlu kita uraikan dari apa pengertian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu sendiri adalah usaha untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik dari tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, kita perlu uraikan dari politik. Politik menurut Muriem Budiarjo adalah bermacam-macam kegiatan untuk menentukan suatu sistem politik yang memiliki tujuan-tujuan tersebut dan mengarah ke arah tujuan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kita perlu uraikan mengenai apa itu pendidikan politik. Pendidikan politik itu sendiri selalu dikaitkan dengan bagian dari pendidikan orang dewasa. Kenapa seperti itu? Yang pertama, perlu kita ketahui, pendidikan politik menurut Gisek, yaitu ada political is building vision, orientering vision, verhaltung vision, dan action vision. Pertama, ada politik building vision. Politik building vision yaitu membentuk gambaran manusia sehingga menjadikan manusia itu sadar akan kekuatannya sendiri, sadar akan identitas bangsa itu sendiri, dan percaya diri terhadap dirinya sendiri, serta mempunyai rasa rendah diri. Terus yang kedua, ada politik is orientering vision, yaitu di mana politik berorientasi kepada kemanusiaan itu, terus membentuk kebahagiaan dan keadilan dan kesetaraan itu dari setiap manusia itu sendiri. Yang ketiga, ada verhaltung vision. Verhaltung vision yaitu proses di mana memahami tingkah laku dari norma, peraturan, dan adat istiadat. Yang keempat, ada action vision, yaitu bentuk memahami secara cepat, tepat, dan cermat dari politik itu sendiri dan membentuk wawasan yang kritis terhadap manusia serta mempunyai sifat yang objektif. Pendidikan politik menurut Erhazard. Pendidikan politik menurut Erhazard adalah proses untuk membentuk partisipan yang bertanggung jawab dalam hal berpolitik ke depan nantinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan dari pendidikan politik itu sendiri. Perlu kita ketahui, landasan dari pendidikan politik itu sendiri mempunyai yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Sumpah Pemuda 1928. Ada mengenai inti dan tujuan dari pendidikan politik itu sendiri. Inti dan tujuan pendidikan politik itu sendiri yang pertama yaitu memahami atau membuat proses pemahaman terhadap setiap individu yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengenai tujuan. Tujuan dari pendidikan politik itu sendiri yaitu membuat manusia agar menjadi orang yang melek politik atau orang yang paham tentang apa itu politik. Yang selanjutnya, itu mengenai tentang sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses untuk memperkenalkan apa arti itu politik sendiri, apa arti dari pendidikan politik, dan bagaimana tujuannya seperti apa. Selanjutnya ada kepribadian politik. Kepribadian politik itu akan muncul ketika adanya sosialisasi politik, di mana kepribadian politik yaitu orientasi atau tujuan dari adanya sosialisasi politik itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia. Sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia dimulai dari tahun 1908 dan selanjutnya tahun 1928. Selanjutnya pada tahun 1945, yang selanjutnya pada tahun 1966, yang selanjutnya pada tahun 1970 sampai dengan 1998, yang selanjutnya yaitu pasca reformasi hingga sekarang ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa itu sendiri yaitu berperan sebagai garis terdepan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu di mana yang sudah diikrarkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu mahasiswa sebagai generasi yang pembaharu, generasi yang memberikan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerakan mahasiswa pada tahun 1908, dimulai dari kelahiran adanya Budi Utomo, dimana Budi Utomo membentuk atau mempersatukan mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk memiliki pribadi yang lebih bertanggung jawab, memiliki pribadi yang menjadi sadar akan
tahun 1928. Gerakan mahasiswa pada tahun 1928, di mana bangsa Indonesia atau mahasiswa Indonesia memiliki sebuah persatuan atau membangun persatuan dan kesatuan di setiap atau di seluruh pelosok yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, ada gerakan mahasiswa pada tahun 1945. Pada waktu itu gerakan bawah tanah diberikan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1966, di mana gerakan mahasiswa Indonesia memunculkan organisasi-organisasi baru, yaitu ada seperti HMI, MII, Somal, Geng NKI dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pada tahun 1970 sampai 1998, di mana pada saat itu gerakan mahasiswa, yaitu dengan mengadakan sebuah perkumpulan untuk mengusung isu isu-isu lokal yang ada di Indonesia dan cenderung membahas isu-isu marginal. Yang selanjutnya ada gerakan mahasiswa pada pasca reformasi hingga sekarang ini. Pada pasca reformasi sampai sekarang ini, mahasiswa sebagai pengawal setiap bangsa Indonesia untuk mengarahkan bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Cukup sekian pemaparan dan perkataan dari saya. Apabila ada yang salah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.